Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain game Brong Sultan. Aku adalah penyihir. Kemarin aku menyihir Brong Sultan agar dia pergi ke masa lalu, teman-teman. Sekarang aku mau menyihirnya agar dia bisa pergi ke padang pasir dan dia akan terperangkap di situ, guys. Dia harus bermain itu hingga selesai. Kalau tidak, dia akan terperangkap selamanya di situ, teman-teman. Kita akan sihir dia ya. Hahaha. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di sini dan saatnya kita mendekati Brong Sultan ya. Di situ dia, guys, Brong Sultannya. Kita harus diam-diam dan pelan-pelan mendekatinya. Oh, kamu penyihir, jangan dekati aku. Pergi ke sana. Nanti kamu akan menyihirku lagi. Oh ya, aku akan menyihirmu. Aku akan membawamu ke satu tempat lagi. Oh tidak, teman-teman, di mana aku berada? Wah, aku berada di tempat yang sangat luas, guys. Apa ini? Ini sepertinya adalah padang pasir. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Penyihir telah menyihirku agar aku bisa sampai ke tempat ini, teman-teman. Aku harus selamat dari tempat ini. Wah, sepertinya tantangannya telah berubah, teman-teman. Aku pasti bisa menyelesaikannya, guys. Ini akan sangat mudah bagi Brong Sultan, karena Brong Sultan adalah beruang yang pandai parkour. Ayo, guys, kita akan mulai ya. Wow, tantangannya lumayan. Ada duri, jadi lumayan sulit, guys. Jadi kita harus menyelesaikannya, teman-teman. Ayo. Wah, ini dia, guys. Duri-duri yang harus Brong Sultan selesaikan. Aku tidak takut, aku bisa menyelesaikannya, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di sini. Sekarang, Oke, guys, bentar lagi kita siap. Tinggal pergi ke sana, teman-teman, dan ini akan sangat mudah. Wow, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, penyihir. Oke, kita pasti bisa, guys. Itu adalah penyihir yang sangat jahat. Tidak, untungnya ada checkpoint, teman-teman. Oke, mantap. Sekarang kita pergi ke situ ya. Kita jatuh, guys. Oke, sebentar. Kita langsung pergi ke situ saja, guys. Ayo cepat, Brong Sultan. Oke, kita berhasil, guys. Yeay, mantap sekali, teman-teman. Ayo, Brong Sultan. Wow, hebat, guys. Sekarang kita akan pergi ke sini ya. Ayo, Brong Sultan, nyawamu sudah kurang dua kali loh. Oke, kita tidak boleh gagal lagi, guys, seperti kemarin. Waduh, ini kan seperti biasa, tidak ada yang berubah, guys, dari sini. Kita harusnya bisa. Wah, ayo Brong Sultan. Bentar lagi kita siap, guys. Oke, ayo keluar. Ayo teman-teman. Ayo Brong Sultan. Yeay, kita berhasil, teman-teman. Hore, dan kita menyelesaikannya dalam 2 menit. Wah, seharusnya aku lebih cepat lagi dong. Dan kita akan mencobanya lain kali, teman-teman. Yeay, aku berhasil kabur dari penyihir jahat yang bandel itu, teman-teman. Sekarang di mana kau? Aku harus sembunyi, guys, sebelum dia akan mengejarku dan menyihirku lagi. Ayo sembunyi, masuk ke dalam rumah. Profesor! Tunggu. Profesor, tolong selamatkan aku. Ada penyihir yang ingin mengejarku, Profesor. Oh, benar ya, ada penyihir. Ayo masuk ke dalam rumahku, Brong Sultan. Baiklah, ayo kita masuk ya, teman-teman. Jangan-jangan dia sihir aku lagi, guys. Ayo, masuk. Semoga aku tidak dikejar lagi, guys, sama si penyihir jahat. Kita akan sembunyi, teman-teman. Aku harus sembunyi di tempat yang kecil agar dia tidak akan mengejarku dan menyihirku, teman-teman. Sebaiknya aku sembunyi di sini saja. Ayo, guys, kita sembunyi ya. Di mana, guys, bagusnya ya? Aku punya ide, aku sembunyi di sini saja, teman-teman. Pasti dia tidak akan tahu kalau aku berada di sini. Ayo kita ngumpet, teman-teman, di sini. Di mana Brong itu? Kok sepertinya dia bisa menyelesaikannya, guys? Coba aku turun dulu. Di mana dia? Wah, dia asli tidak ada lagi. Tristopio, dia tidak ada ya? Oh ya, dia sudah pergi tadi. Di mana dia, guys? Kok tidak ada? Beruang itu kemana, teman-teman? Apakah dia berhasil menyelesaikan misi ini? Tidak, dia berhasil kabur, guys. Aku harus mengejarnya. Di mana dia? Siapapun, ada yang melihat si beruang Sultan Bern itu? Halo, penyihir. Aku tadi melihatnya.
Ayo beritahu, kalau nggak aku nanti sihir kamu jadi kodok. Oke. Dia masuk ke dalam rumahku. Wah, dia masuk ke dalam rumahnya. Profesor. Oh, tidak akan aku biarkan. Aku akan mencarinya. Ayo guys, kita masuk dan kita cari. Wow, di mana dia guys? Dia ngumpet. Ayo kita cari guys sampai dapat. Beruang Sultan, di mana kamu? Jangan ngumpet. Kita harus mencarinya, teman-teman. Wah, di mana ya guys? Apakah ada di bawah sini? Tidak ada, teman-teman. Pasti dia ngumpet di tempat yang kecil-kecil, teman-teman. Tempat yang sempit. Aku harus mencari di tempat yang sempit-sempit, teman-teman. Tidak akan aku biarkan sampai dia lolos. Baiklah, itu dia. Oh, ini ada tikus. Aku harus lewat sini ya, teman-teman. Oke, kita bunuh dulu, guys. Kita... Oke, apakah ada di lubang ini, teman-teman? Aku agak takut sih. Tapi aku penyihir, aku tidak boleh takut. Gimana ya dia, teman-teman? Oh. Tunggu. Aku tadi sepertinya melihat beruang, teman-teman. Coba aku kembali lagi, guys. Mana beruangnya? Hey, gimana kamu beruang? Oh tidak, aku ketahuan. Tolong, jangan. Oh tidak, aku ketahuan, teman-teman. Bagaimana ini? Aku juga harus kabur. Ah, kamu tidak akan pernah bisa kabur, Beruang Sultan. Kejar, guys, kejar. Ayo kejar, teman-teman. Dia tidak bisa kabur. Kemana kamu beruang? Ya, beruangnya sudah lolos. Kalau gitu, aku akan langsung saja buat sesuatu, guys, agar dia bisa tersangkut lagi di rumahnya, Profesor. Hahaha. Hap. Hah, ayo kita buat dia, guys. Hah, kamu profesor. Bukan, Tristopio. Sulap dia. Bukan. Buatkan aku permainan yang ada di rumah Big House. Nanti kalau kamu nggak buatkan, nanti aku sihir kamu jadi kodok. Baiklah, beruang penyihir. Akan aku buat. Cepat ya buat. Oke. Dan masukkan barang sultan ke dalamnya. Oke, baiklah tuan. Di mana aku, teman-teman? Kok penyihir bisa membawaku ke sini? Ini pasti ulah si penyihir kan, guys? Oke, berarti aku sekarang di mana? Sepertinya aku berada di rumahnya si profesor. Wah, aku harus mencari si penyihir itu. Di mana dia? Akan aku balas dia, guys. Oh, jadi aku terpaksa harus menyelesaikan misi ini terlebih dahulu, teman-teman. Ayo cepat selesaikan, teman-teman. Kita pasti bisa ya. Ya, oke, kita berhasil, guys. Sekarang pergi ke checkpoint, kemudian ke keju, ke atas kursi. Oke, kita pasti bisa, teman-teman. Nyawanya Beruang Sultan belum habis sama sekali ya. Ayo, guys. Ayo, Beruang Sultan. Oh, no. Oke. Ini baru percobaan pertama ya. Kali ini kita pasti bisa, guys. Yang penting kita sudah berada di atas meja makan. Oke, mantap, Beruang Sultan, kamu berhasil. Sekarang kita tinggal pergi dan tinggal aktifkan tuasnya, guys, agar kita kembali ke tempat semula. Wah, kita lagi berada di gudang tikus, teman-teman. Sekarang kita pasti bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat ya, guys. Ayo cepat, Beruang Sultan, kamu pasti bisa. Dan cari di mana si penyihir itu. Penyihir itu sangat menggangguku, guys. Di mana dia? Oh, nggak ada tuasnya di sini. Berarti ada di sana ya, teman-teman. Ayo cepat, guys. Oh, itu kayak power bank, guys. Ayo cepat. Hap. Yeay, kita berhasil menyelesaikan misinya, teman-teman, dengan waktu 1 menit. Hah? Di mana kamu? Kamu di mana, penyihir? Di mana dia, guys? Oh, dia sangat menggangguku. Apakah ada yang melihat penyihir di sekitar sini? Oh, aku tidak melihatnya, Beruang Sultan. Tadi dia juga mengganggu tempat kami. Oh, iya. Berarti di mana ya dia, guys? Oke, sekarang aku harus pergi sembunyi dari si Beruang Sultan, guys, sebelum dia akan mengejarku. Ayo cepat, kita harus sembunyi, teman-teman. Hup. Ayo, sebaiknya aku punya ide sembunyi di sini saja, guys. Karena di sini tempatnya itu sepi begini. Ayo ke sini. Pasti si kura-kura itu tidak akan bisa mengejarku, guys, karena mereka jauh ya. Jadi aku akan sembunyi di sini, teman-teman. Semoga Beruang Sultan tidak tahu aku di mana. Aku ke atas sajalah, guys. Hihihi, dia pasti tidak tahu aku di mana ya, teman-teman. Kita akan pergi ke sini. Di mana ya, guys? Aku sekarang harus mencari di mana si penyihir itu. Dia sudah pergi sangat jauh menggangguku, guys. Aku tahu dia pasti berada di Turtle Village. Oke, kita harus mencarinya, teman-teman. Di mana ya, teman-teman? Oh, tidak, ada kura-kura jahat. Cia.
Apakah dia berada di sini, teman-teman? Aku sudah mencarinya sangat jauh, guys. Oh, dia tidak berada di sini. Apakah dia berada di dalam rumah? Hap. Oh, dia gak ada di dalam rumah. Tapi ada satu beruang. Nanti lain kali aku akan selamatkanmu ya. Oke, sekarang berarti dia di mana, teman-teman? Aku harus mencarinya. Ayo, guys, kita harus pergi mencarinya. Apakah dia berada di atas, guys? Aku agak mendengar suara penyihir. Pasti dia di atas, aku sudah tahu. Hap. Oh, tidak, ketahuan aku ngumpet di sini. Bagaimana ini? Sini penyihir, akan aku balas kamu. Cia, cia. Cia, cia. No, aku jatuh, teman-teman. Oh, tidak, nyawaku semakin lama semakin berkurang. Wah, aduh guys, aku kena duri. No, 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 pergi, pergi, awas kamu duri. Oh, oh, nyawaku tinggal satu, guys. Oh, oh. Waduh, aku tumbang, teman-teman. Dia mati, teman-teman, penyihirnya. Yeay, akhirnya aku berhasil mengalahkan si penyihir, teman-teman. Ha, rasakan tuh penyihir. Sekarang dia tidak akan bisa menggangguku lagi, guys. Ayo kita pulang ke rumah ya, teman-teman. Hore, dan sekarang aku jadi tidak pakai kepala dadu lagi. Yeay, aku sudah kembali memakai topi rajaku seperti semula. Hore, kita berhasil mengusir si penyihir itu dan dia tidak akan pernah menggangguku lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Dadah.